Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker dari Xiaomi. Tipenya Purely, ya. Maskernya seperti ini, ya. Jadi masker ini dia menggunakan nano elektro teknologi, di mana teknologi filtrasi serat nano elektro yang dikombinasikan dengan sistem udara segar saluran udara tiga dimensi. Terdapat juga kipas sehingga udara yang keluar masuk sangat segar dan mulut Anda menjadi tidak panas dan lembab. Jadi fungsi dari udara sini, dia membuat mulut kita tidak panas dan lembab, ya. Oke, kita akan coba unboxing dulu. Kita lihat apa isinya. Ini yang kadang-kadang dibilangnya ini masker yang ada AC-nya, ya. Jadi masker yang ada AC-nya, inilah dia. Masker yang menggunakan AC. Jadi dia membuat mulut kita tidak panas, ya. Kita unboxing dia. Kita akan lihat apa isinya. Oke, udah kosong. Ini maskernya di seal. Oke. Ini ada kartu garansi kali, ya. Di sini ada lagi di sini ada spare airpocknya, spare partnya dari airpock. Terus di sini ada filternya, ya, dari Purely. Oke. Sekarang kita akan buka maskernya ini. Oke. Jadi ternyata ini dia dapat satu spare, ya. Ini dia sendiri udah terdapat masker, terdapat filternya. Jadi dia ini masker ini merupakan 4 layer kombinasi, ya. Masker ini dibuat dari 4 lapisan nanomaterial komposit, ya, 4 lapisan nanomaterial komposit. Memblokir saat berbahaya seperti materi partikulat alergen dan asap knalpot kendaraan, membuat paru-paru Anda menjadi lebih sehat, ya. Jadi dia menyaring udara dari luar ini, ya. Terus speed controlnya ini fan-nya, ini fan-nya seperti ini bisa dicas, ya, bisa dicas. Ya, jadi fan-nya sendiri ini dia menggunakan endurance baterai, di mana baterai ini baterai lithium ion primer berkepadatan tinggi dengan penelitian independen yang mengembangkan modul hemat energi. Jadi kipas masker ini dapat menyala 4 sampai 8 jam tergantung dari penggunaan Anda, ya. Kita akan coba ntar ini. Nah, di sini dia ada bling-bling. Belum nyala. Oke, kita akan coba. Di sini dia ada tombol chargernya. Di sini, ya, di bawah sini. Di sini dia ada tombol on-off-nya. Ya, jadi maskernya seperti ini bentuknya. Ini kipasnya. Kipasnya nggak terlalu berat, ya, nggak terlalu berat. Dan ini dia airpocknya. Dia airpocknya ini bisa di adjust. Kita bisa menggunakan earlock, ya. Bisa di adjust dia. Atau kita bisa menggunakan juga ini dia nih. Ini pengikatnya, earlocknya, ya. Jadi kita nggak terlalu sakit kuping kita. Ya, seperti ini, ya. Kita akan coba pakai. Jadi ini lapisan-lapisannya ini. Di ini filternya nih, ya. Filternya ini. Sama nih.
Jadi ini sparenya ya, ini adalah satu sparenya. Jadi yang bawahnya itu udah ada di sini ya. Coba pakai. Seperti ini maskernya. Kalau kita izin agak sakit kuping kita bisa panjangin dia atau kita bisa connect ke belakang sini. Jadi seperti ini. Jadi nggak terlalu sakit di kuping kita untuk menahan masker ini. Oke. Jadi masker ini pakainya enak ya, nafas kita enak juga karena sistem sirkulasinya itu sangat bagus ya. Harganya juga bagus juga ya. Harganya sekarang Anda bisa beli di Tokopedia sekitar 400.000, 399 ya. Bisa beli di online shop 399 harganya. Anda udah mendapatkan satu buah masker dan dua buah filternya ya, dan spare part dari airpop-nya. Oke. Okay. Okay guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai masker Purely dari Xiaomi. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.